dulu lagi itu. Selamat datang kami ucapkan kepada Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi di Kota Pematang Siantar. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Sumatera Utara dan pemerintah Kota Pematang Siantar, semoga kedepannya kerjasama dan sinergi ini akan selalu dapat lebih ditingkatkan lagi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kami menumpang mandi. Kami doakan Pak Gubernur berumur panjang agar sering-sering datang ke kota kami. Putra Langkat berkelana ke Kabupaten Madinah, berkelana menuju hutan belantara. Bila provinsi mampu mengayomi kabupaten dan kota, insya Allah sumut bermartabat dan penuh biru bawa. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Wali Kota Pematang Siantar beserta Forkopimda, hadir Ketua DPRD Bapak Kajari, Bapak Kapolres, Bapak yang wakil dandim yang saya hormati Bapak Danrem, yang saya hormati dan Denpom 1 Ketua Pengadilan Tinggi Agama hadir. Pengadilan Negeri, ya. Ketua Pengadilan Tinggi Agama, salah. Oh, ini kok ditulis tinggi nih? Yang hadir, Bank Indonesia Kota Pematang Siantar. Udah sama kita botaknya. Orang yang banyak duit botak ya. Pimpinan OPD provinsi yang terhadir, PJ Sekda, siapa PJ? Oh kamu PJ. Pimpinan OPD Kota Pematang Siantar, ini siapa yang hadir? OPD Pematang Siantar. Jajak berdiri dulu. Saya mau lihat kenapa di belakang. Oke, nanti aku ke belakang itu.
Para camat. 8 orang. Kota ada perempuan camatnya ya. Oke, turun. Lurah. Siap. Ini dia lurah. Akhirnya kita kembali dalam kondisi sehat walafiat. Ya, kita bisa bersilaturahmi, kita bertukar pikiran. Saya tak mau ada apa. Saya berharap kita santai. Tapi saya mau apa yang saya sampaikan itu difahami. Begini dulu. OPD angkat kursinya ke sini. Dua, yang tiga belum nyampe duduk di paling depan. Agak geser sini, biar saya bisa ke belakang. Yang duluan masuk neraka kalian. Ada yang tak benar sama kita ini. Saudara-saudaraku, Siantar ini kota nomor 2 di Sumatera Utara. Jadi belum ada kita di sini, Siantar ini masih aku kecil, ini sudah seperti ini. Sekarang aku besar jadi gubernur, tetap aja seperti ini. Mana yang salah ini sekarang? Saya mau nanya dulu, apa perkembangan Siantar ini? Ada yang bisa jawab? Begitu kecewa adalah rakyat ini. Dia berharap, saya ini berharap, anakku nanti itu lebih sejahtera dari aku. Cucuku nanti lebih sejahtera dari anaknya. Terus begitu. Itulah kehidupan di luar sana. Di Eropa, di Asia. Tapi di tempat kita, saya kadang bingung. Mana yang harus kita lakukan? 3 tahun aku jadi gubernur. Masih berantem terus aku sama UPD ku ini. Berantem. Apa yang tak bisa kau lakukan? Kekayaan kita ini luar biasa. Kekayaan alam. Singapura itu tak punya sungai. Dia sekarang sedang melobi pemerintah Indonesia dan akan membuka sungai Kampar itu, dijadikan pipa ini sebesar ini, 3 kali ini, dia akan masukkan sungai Kampar dan ngambil air dari sungai Kampar. Tak ada sungai dia. Kita banjir sampai sungai kita itu. Sampai tenggelam pun kita. Dia saat ini mengambil sungai dari Malaysia. Malaysia sudah mulai mentiku-mentiku sama Singapura. Mulai bingung Singapura. Tahu mentiku? Mentiku itu sedikit di bawahnya sombong. Mentiku. Tapi kalau kau berlebihan, sombong kau jadi namanya. Ini yang ingin saya protes. Tadi wali kota minta jadikan solusi. Solusi apa? Tak ada berkembang di Siantar. Makanya aku kepingin jadi gubernur. Udah 3 tahun tak berkembang juga Siantar. Saudara-saudaraku, Sumatera Utara yang kita cintai.
Saudara-saudaraku, saya minta maaf, saya tak pandai menyanjung. Saya harus apa adanya saya sampaikan. Mau sakit hati, kalian silakan kalian sakit hati. Tapi aku bertanggung jawab kepada seluruh teritorial Sumatera Utara. Aku selalu berdoa, ampunilah dosa-dosa rakyatku ya Tuhan. Begitu udah mati, sebelum mati aku ngomong, tolonglah husnul khotimah ya Tuhan. Jangan kau cabut nyawanya sebelum kau berikan husnul khotimah. Tapi begitu mati dia, izaza azalu milafisa, jangan mati kau situ. Allahumma firlahu warhamku wa'afi'i wa'fu'anku. Tapi bisa-bisa gitu. Ketua MUI lah lebih jago itu, nanti terus patuh kifayah, kubur dia. Karena hidup kita di dunia ini hanya sementara. Lanjut, apa kau mau apa kan? Saudara